Setelah saya dipilih sebagai wakil rakyat di kawasan ini, saya telah terima banyak aduan-aduan. Dan aduan-aduan yang saya menerima banyak sekali adalah kaitan dengan pasar malam, uptown. Ini bukan satu masalah yang baru, sudah lamalah. Sudah beberapa tahun penduduk-penduduk di sekeliling kawasan ini telah minta supaya uptown ini dipindah ke tempat yang lain. Sebab uptown ini telah menimbulkan banyak masalah seperti masalah kebersihan, masalah kesesakan lalu lintas dan juga masalah keselamatan. Tetapi sehingga hari ini masalah belum diselesai. Jadi walau bagaimanapun saya telah dapat maklumat daripada DKL iaitu satu tapak telah dikena pastikan untuk pindah uptown ini ke tapak yang baru ini. Tetapi oleh sebab membina pasar ria yang baru ini di tapak yang baru akan mengambil masa yang panjang, mungkin 2-3 tahun. Tetapi masalah di uptown semakin teruk. Jadi saya sudah bincang dengan pegawai di BKL supaya kita cari satu tapak sementara. Dan tapak ini telah pun kita dapat, ya. Jadi saya rasa dalam 1-2 bulan lagi kita akan pindah uptown ini ke tapak yang baru tetapi sementara, ya. Ini yang satu masalah saya rasa agak diambil berat oleh penduduk-penduduk sini. Bagi saya lagi satu masalah yang amat mencabar iaitu bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di Wangsa Maju. Sebab sebelum ini dalam 5 tahun kebelakangan ini bekas Kerajaan Barisan Nasional dan juga TPKL telah meluluskan banyak projek-projek kondominium yang bertensiti tinggi di Wangsa Maju. Misalnya di Jalan Gompang, ya, satu jalan saja dia telah luluskan sekurang-kurangnya lima blok kondo yang bertensiti tinggi. 48 tingkatnya. Dia juga ada lebih kurang 3,000 unit. Banyak. You can just imagine. Bila kondo-kondo ini sudah siap dibina, bagaimana Jalan Gompak boleh menumbung ini kereta-kereta yang akan semakin bertambah. Ini merupakan satu masalah yang saya rasa amat penting. Saya perlu berbincang dengan TPKL dan saya harap mereka akan bagi saya satu jawapan yang memuaskan. Ya, bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah ini akan kita menghadapi tidak lama lagi. Yes.